Aku masukin dulu. Sama gue Januar Parulian di channel. Ya udah pasti base caster. Belum ada channel lagi gue. Enggak ada. Apa pindah gue ke OPV? Pindah aja ya. Jadi gue langsung ya. Oh gitu ya. Yoi. Kerja gue ngapain itu? Hah? Kerjanya ngapain? Motong-motong rumput aja. Oh gitu. Suwe banget dong gue. Masa bos lu motong rumput? Dia belum tahu. Dan apa channel lu gue beli nih berapa duit? Gila. Sama banyak hati ya duitnya. Gitu. Amin ya Allah. Yo. Gue udah ketemu pemilik mobil yang tadi udah lo lihat di video, ya kan, dari proses apa tuh, bongkar ya, bongkar, terus cat, terus ada yang disetting karena bumper depannya itu nggak pakai yang bawaan yang performance. Karena request lu mintanya M3 ya, depannya M3, belakang kiri kanan pakai yang performance. Padahal kemarin lu udah beli plastik tuh ya, satu set ya? Plastik satu set. Kenapa sih bro begitu? Kenapa gitu lu maksudnya? Kenapa gitu buang-buang duit lu tuh kenapa gitu? Gak biasa gitu kalau gak buang duit ya? Terus gimana ya? Gua kebiasaan buang duit susah. Oh gitu ya? Dan garam susah lah pokoknya? Iya, jangan garam susah ya. Enggak lah, jadi emang gua lebih suka bodi depannya tuh pakai yang M3 ya? Iya, karena looksnya yang depan M3 lebih bagus. Yang depan lebih bagus. Nah kalau yang belakang sama kiri kanan looksnya lebih bagus yang performance. Iya. Jadi lo korbanin tuh ya, ada yang paper depan yang performance ya? Jualan ya, gitu ya. Ya, gak usah sih, kasih aja. Kiloin. Jadi kalau lo yang lagi nyari paper depan yang performance, gak usah jauh-jauh nyari. Boleh, nyari ke gua aja. Oh gitu. Tapi paper depan lo apa? Gak usah lah, simpen aja. Simpen aja ya. Kalian ternabrak kan, amit-amit. Amit-amit. Ya gitu aja. Sekarang gue mau nanya sama lo bro. Apa? Kenal base custom atau tahu base custom dari mana? Pertama gue tahu dari si Patrick. Ya, gue kan ngeliat tuh di story-nya dia. Nah. Terus gue, apa namanya, gue kepoin tuh. Oh gitu. YouTube. Thank you lu, Patrick. IG lu. Ya. YouTube IG kepoin juga tuh? Iya, gue kepoin lah. Ini gimana. Oh, ternyata sering juga. Dan kebetulan deket dari rumah gue. Oh, rumah di mana emang? Sini, sebelah. Iya, sebelah Gang Mangga gitu. Sebelah Gang Mangga mana? Kota? Sama? Iya, sini. Oh. Ya pokoknya gitu, terus juga selain Patrick gue melihat si Bimo juga. Oh Bimo. Banyak dari YouTuber juga yang pada apa namanya custom di sini. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Hmm. Dan itu sih ngaruh banget sih kayak apa namanya. Buat pemasaran. Buat pemasaran ya. Ngaruh juga sih. Gitu ya. Makanya kayak lebih percaya lah gue gitu. Karena progresnya pun juga gue kasih lihat semua. Benar. Progresnya. Hasil-hasil ya doang. Hasilnya. Gitu. Ya kayak begitu. Terus sama gue mau nanya lagi. Apa? Karena kau milih best custom. Kenapa milih base custom? Karena saya nggak tahu bengkel lain. Oh gitu. Saya nggak tahu bengkel lain, saya taunya itu doang. Gitu ya udah, saya datang sini. Dan hasilnya bagus kok. Hasilnya bagus. Bagus. Puas. Sekarang gue mau nanya, lu kan bilang hasilnya bagus dan lu puas. 0 sampai 10 nilainya buat base custom. 0 sampai 10. Boleh 11 gak? Boleh 11. Kenapa tuh 11? Karena sempurna buat gue. Kok gitu? Iya. Sempurna. Kayak yang itu bukan begini. Kayak apa sih? Andan Backbone. Bukan Andan Backbone. Apa sih? Oh, Demian, iya. Sorry gue jarang nonton TV. Jarang nonton TV. Gak pernah nonton TV. Terus sama gue mau nanya lagi satu. Apa? Hasil lo bilang sempurna. Udah oke, udah bagus ya kan. Harga. Harga. Sebenarnya gini sih, lu kalau masalah harga kalau udah main mobil atau main motor ya, main motor deh. Kita ngomong hobi deh. Hobi deh kalau ngomong hobi deh. Itu harga nggak masalah sih, priceless ya? Iya, selagi lu puas dengan hasilnya ya nggak masalah harga gitu ya, karena semakin harganya bagus ya kualitas udah semakin bagus. Betul. Itu udah pasti, harga nggak bohong. Betul.
Mau beli apapun harga nggak boleh. Untungnya lu nggak kena bengkel lain. Iya, untungnya. Iya. Kalau kena bengkel lain nggak kesini. Nggak kenal kita. Iya, benar. Tapi enggak, ya karena habis nonton Patrick, nonton Bimo, dan Bimo juga alhamdulillah puas, Patrick pun puas. Ya buat Patrick yang udah lama gak ada kabar, Bimo juga yang agak-agak udah mulai ngetop nih ya kan. Udah naik banget. Main-main lah kemarin. Kalian mau diganti-ganti kan? Iya, kalian mau ganti mobil. Iya, ganti mobil. Custom lagi ya kan? Custom lagi. Udah lah, itu aja dari gue. Gue thank you banget buat OBP yang udah mau datang ke sini. Eh, nama asli dong. Gak mau. Oke, namanya aja. OBP. Iya. Jadi buat lo di channel lo bahas apa aja? Gue lebih ke reaction sih. Reaction? Iya, reaction, main game. Oh, main game ya? Tapi bukan game FF kan yang bocil-bocil. Oh, apa itu game FF? Gak tau. Oh, sudah. Yaudah, itu aja. Gue thank you banget buat OBP yang udah datang ke Base Custom. Dan puas sama hasilnya, mudah-mudahan sering-sering main kesini ya. Iyalah, pastilah. Jangan udah sekali bikin terus udah puas besok. Enggak, ntar kan tagihan lagi mau bikin lain. Oh iya, sudah. Jangan lupa kalian subscribe ya ke channelnya Base Custom ya. Iya, sama hobi itu jangan lupa. Kali ya suatu saat kalian punya mobil ya kan, kalian amin, pengen custom bisa datang sini langsung. Amin. Benar. Tuh, fun fact dari OBP, jadi sebelum dia punya mobil, dia udah kepoin dulu soal bengkel, soal base custom, soal modifikasi ya. Sampai akhirnya begitu beli mobil udah gak jauh-jauh. Iya, yang penting mimpi aja dulu. Oh gitu? Mimpi orang gratis kok. Itu gratis. Sama kayak subscribe gratis. Gratis langsung subscribe. Ya deh, itu ya dari gue. Buat lo semua yang udah nonton channel Base Custom, thank you berat. Gue ucapin makasih banyak. Akhir kata gue harus tutup. Thank you. Salam best friend. Bye-bye.